Adapun alat-alat yang kita gunakan, kumparan dengan 1200 lilitan. Kemudian kita menggunakan juga magnet batang. Ini magnet batangnya. Kita menggunakan galvanometer. Ini galvanometernya. Kita juga menggunakan dua kabel penghubung. Kita rangkai alatnya. Magnet batang ini kita dekatkan pada kumparan yang awalnya jarum ampermeternya menunjukkan angka 0. Kalau kita dekatkan pada kumparan, kita gerakkan, maka jarum ampermeter menyimpangnya ke kanan. Kalau misalkan kita arahnya kita arahkan keluar, nah, ternyata jarum ampermeternya bergerak ke kiri, berlawanan dari arah semula. Sekarang kalau misalkan magnet batangnya ini kita diamkan, ini dari angka 0, jarum ampermeternya tetap berada di angka 0. Dari ini dapat kita simpulkan bahwa arus induksi, terjadinya arus induksi ini akibat adanya perubahan flux magnetik. Sekarang bagaimana kalau misalkan magnet batang kita gerakkan lebih cepat atau lebih lambat? Pertama kita gerakkan lebih cepat. Nah, menyimpangnya lebih besar. Sekarang kalau kita bandingkan lagi dengan menyimpangnya lebih lambat. Kita gerakkan lebih lambat. Menyimpangnya lebih kecil. Sekarang kita akan mengamati dengan lilitan yang berbeda. Pertama adalah 1200 lilitan. Kemudian yang kedua adalah 600 lilitan. Pada jarum ampermeternya sama-sama menunjukkan di angka 0. Ketika magnet batang ini kita dekatkan pada lilitan yang lebih besar, kita amati penyimpangannya. Kemudian dengan lilitan yang 600. Nah, itu terlihat bahwa yang di 1200 lilitan menyimpangnya lebih besar dibandingkan dengan yang 600 lilitan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya arus listrik induksi itu sendiri tergantung juga dari besar kecilnya jumlah lilitan. Dapat kita lihat di sini ya. Nilai 300 lilitan ini adalah sebagai nilai jumlah lilitannya. Kemudian hambatannya ini adalah sebesar 2 ohm sebagai nilai R. (4×10⁻⁴) adalah sebagai perubahan flux magnetiknya. 0,04 detik ini adalah sebagai nilai waktunya. Diketahui nilai N-nya 300 lilitan. Nilai N 300 lilitan. Kemudian hambatannya sebesar 2 ohm. Perubahan daripada flux magnetiknya sebesar 4×10⁻⁴ Weber dan waktunya delta T nya sebesar 0,04 detik. Yang ditanyakannya berapa besarnya arus yang mengalir melalui kumparan nilai I. Diketahui
kita dapat mencari terlebih dahulu nilai GGL induksinya dengan menggunakan persamaan. GGL induksi sama dengan N deflux per DT. Nilai N-nya 300 lilitan, kemudian perubahan flux magnetiknya sebesar 4 kali 10 pangkat min 4. Waktunya sebesar 0,04. Didapat hasilnya adalah sebesar 3 volt. Nah, I sama dengan GGL dibagi dengan nilai hambatan. Maka didapat nilai GGL-nya 3 volt, kemudian hambatannya adalah 2 ohm. Hasilnya sebesar 1,5 ampere.